setengah enaman gitu, tapi kondisinya hujan dan sekarang cuacanya gelap banget keadaannya. Untung aku udah nyelesain satu lantai yang bawah, jadi bisa lebih dulu sambil nunggu hujannya nanti ada. Jadi kemungkinan ini aku lanjutin kerjaan bikin rumah pohonnya besok pagi lagi, karena kondisinya juga udah gelap dan udah mau malam juga, dan juga ini hujan, jadi mau nggak mau istirahat dulu dan sampai hujannya reda. Dan kemungkinan kalau misalkan hujannya sampai malam aku nggak bakal bisa record karena kondisinya hujan. Aku cuma pakai handphone dan aku takut handphonenya kena air, jadi lebih baik di bawah shelter ini dulu sambil nunggu hujannya reda sampai kapan nggak tahu. Diharuskan untuk istirahat. Nambah deras banget. Tapi kalau menurutku sih di sini aman karena banyak pohon tinggi, jadi nggak terlalu ada. Kalau ada petir atau geledek gitu, aku nggak terlalu takut. Hujannya nambah deras. Tapi hebat kan aku, kondisinya hujannya gede banget, deras. Terus apinya gede, padahal ini playsetnya nggak nutupin dong, tuh. Dia ketetesan dong, nuh. Basah ini bambunya, tapi apinya makin gede. Mantap lah. Keren. Udah jam 7 malam dan hujannya masih tetap sama derasnya, dan ini posisinya dingin banget. Untung aku bawa jaket satu, tapi gak apa-apa lah, lumayan untuk ngelakuin di badan. Belum bisa ngidupin api karena hujannya masih deras banget, jadi kayunya basah. Kalau misalkan mau digeser ke sini pun posisinya tanahnya juga basah karena itu ngalir dari atas ke sini. Set itu kalau beli harus yang mahal ya biar nggak tembus gitu. Ini tuh ini flyset udah berapa tahun ya? Udah setahun kayaknya. Pokoknya ini dari 0 subscriber atau dari berapa subscriber aku lupa. Sampai sekarang masih kepake. Tapi dia kalau misalkan kena untuk nimpa hujan deras itu dia nggak kuat tembus air gitu, dia bocor. Netes-netes. Jadi beberapa tempat masih kebocoran.
tidur deh kayaknya. Oke guys, sampai ketemu besok pagi. Pokoknya kalian harus tetap stay tune di channel The Discord Malam. Bye bye. Thank you.
misalkan aku kena api, cek. Ngeblur, ngeblur. Iya, ngeblur. Gak kelihatan. Nah, ini baru kelihatan dong. Ngeblur lagi. Nah. Sakit banget. Oke, guys. Jadi kali ini aku mau ngelanjutin ngikat ininya dan hari ini aku lanjutin siang karena paginya sempat hujan. Dari kemarin juga hujan seharian, jadi nggak bisa ngelanjutin ini, ngeberesin ini maksudnya. Dan baru kali ini aku, kok baru kali ini, dan di jam ini jam berapa ya, sekitar jam 2 apa jam 3 gitu aku lanjutin. Dan mau nggak mau besok pagi aku harus pulang karena pasokan makanannya udah habis, jadi harus pulang dulu. Dan ini aku buat rumah pohonnya yang 2 tingkat, dan di ketinggian, nggak di ketinggian sih, maksudnya tinggi rumah pohon yang lantai 2 nya aku bikin yang ukuran 5 meter dari bawah. Karena banyak yang bilang, dan bukan banyak yang bilang juga sih, memang di hutan Sumatera tuh masih banyak binatang buasnya, kayak harimau, terus babi hutan juga. Kayak kemarin juga pas waktu nyari bambu, aku ngeliat jejaknya, jejak babi hutan gitu. Dan alhamdulillah sih selama di sini aku belum ketemu, maksudnya belum ngeliat jelas secara jelas dengan mata kepala aku sendiri. Aku cuma ngeliat jejak kaki mereka doang. Beresin ini dulu sampai selesainya, karena besok aku, bukan besok sih, nggak tau besok, nggak tau nanti sore aku harus pulang. Ya, oke, kita lanjutin ngikatnya.
teleponnya. Banget harus naik turun nggak seperti yang kalian bayangkan. Mungkin kalau ada temen enak kali ya, tapi kalau ada temen tuh misalnya gimana gitu, risi aku udah bisa sendirian.
rasanya. Di samping gue. Lalu ditangkap. Jadi aku beberapa hari di sini tuh apa namanya bawa kentang, walaupun aku nggak suka tapi aku harus tetap makan karena dia salah satu pengganti nasi dan makanan yang mengandung karbohidrat ya kalau nggak salah, makanan begitu deh. Jadi aku udah lapar dan mau bakar kentang dulu. Kenapa aku bawa kentang? Karena dia awet tanpa harus dikulkas. Jadi aduh keselak. Jadi ayo kita bakar kentang. Enak tahu kayak turunnya sate banget. Au au au.